Batam TV, jembatan hati. Kau pun melupakan.
wajah kulitnya. Hanya bumi yang menelanku. Bila kamu tak terpisah selamanya. Kufaku Band. Waduh. Di sebelah saya udah ada nih personel-personel Kufaku yang pasti mereka keren-keren banget. Mereka udah perform kali ini. Kali ini bersama saya Ray Kalalo yang akan menemani Anda dalam Senada Senandung Nada di Udara. Ya, yeah. Edisi hari ini. Hari ini hari apa, Mas? Hari Selasa. Iya. Hari Selasa. Kita buka line teleponnya di 462-218 dan saya Ray Kalalo tidak sendirian karena saya ditemani oleh orang-orang yang keren-keren. Nah, personil dari Kufaku Band. Wah, luar biasa Kufaku Band ya. Kalau gitu kita mau kenalan, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kalau kita punya 6 buah lagu seperti biasa ya. Seperti biasa di Senada ini kita punya 6 buah lagu yang akan kita tayangkan untuk kita bisa karaokean sama-sama. Nah, lagunya antara lain ada Au 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 dari The Potters. Nah, dan juga ada Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Tahu gak lagunya? Dari Indah Dewi Pertiwi. Dan juga ada Selalu Salah dari Geisha. Dan juga Apa Yang Terjadi dari The Bagindas. Cinta Atau Uang dari Cinta Laura. Dan Karena Aku Cinta Kau dari Bunga Citra Lestari. Ya, oke. Okay. Nah, kalau gitu pemirsa Senada. Sekarang kita mau kenalan dulu nih. Kenalan dulu sama personilnya Kufaku. Nah, sambil kita tunggu line telepon di 462-218 karena saya udah buka line teleponnya. Untuk Anda yang di luar kota Batam juga saya buka di 0778-462-218. Oke, nah kalau begitu Mas, boleh kenalan? Boleh, boleh. Boleh, namanya siapa nih Mas? Bobby namanya. Namanya Mas Bobby. Mas Bobby ini dari mana nih Mas? Bandnya namanya apa tadi? Nama bandnya Kufaku. Nah, kalau tadi nyanyi ini maksudnya dengan gayanya udah oke-oke banget tuh ya. Nah, jadi ini alirannya kira-kira apa nih Mas? Aliran kita pop rock lah. Pop rock? Iya. Waduh, bagi Anda pecinta pop rock ya, kalau misalnya mau tahu tentang Kufaku Band, boleh telepon juga, boleh tanya-tanya di 462-218. Untuk itu, tapi kita kayaknya udah ada penelpon, jadi Mas Bobby coba tolong. Halo, Senada, bilang halo, gitu ya. Halo, Senada. Iya. Halo, Senada. Halo, Senada. Halo Senada. Halo Senada. Iya, Senandung Nada di Udara. Ya. Senandung Nada di Udara. Senandung Nada di Udara. Oke. Nah, dengan siapa nih Mbak? Erika. Mbak Erika di mana? Di Tembesi Center. Di Tembesi?
Center. Center, waduh jauh ya, Tembesi Center. Mbak Rika, Mbak Erika. Ya. Mbak Erika lihat gak teman saya yang ganteng nih di sebelah saya? Tuh, lagi main drum tuh kan? Waduh. Oh ini. Oke, mau kenalan sama Mas ini? Boleh. Boleh. Coba Mas Bobby dong, salam dulu dong. Halo. Salam dulu Mbak apa Erika. Apa kabar nih? Apa kabar? Apa kabar baik. Katanya Mbak? Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Oh, baik. Ya ampun sih Mbak. Oke deh kalau gitu sih Mbak. Kalau gitu Mbak Erika mau nyanyi sama-sama saya? Ya? Iya. Mau nyanyi, kalau gitu pilih lagunya boleh? Boleh. Boleh, ada 6 buah lagu untuk Anda. Ada Au Au dari The Potters. Baru aku tahu. Terus ada Selalu Salah. Ada Apa Yang Terjadi di Baginda, Cinta Atau Uang, Cinta Laura, dan Karena Ku Cinta Kau. Nah itu udah ada di depan layar kaca Anda. Nah. Yang mana? Nomor 4. Yang nomor 4, Apa Yang Terjadi dari The Bagindas? Iya. Coba kalau refnya kayak gimana Mbak? Apa refnya yang terjadi dengan diri? Joget dong Mas. Apa yang terjadi Mas? Oke deh kalau gitu. Kalau gitu kita siapin dulu lagunya untuk Mbak Erika ya. Iya. Mbak Erika di Tembesi. Iya. Lagi hujan gak di sana Mbak? Hah? Hujan gak di sana? Kayaknya enggak lah. Oh enggak, aduh. Imlek kan enggak Mbak? Enggak imlek kan? Enggak, baru bangun tidur ini. Hah? Baru bangun tidur. Udah bangun tidur, tapi kemarin udah imlek kan? Enggak. Enggak, enggak ke rumah teman yang imlek kan? Enggak, capek. Hah? Capek. Capek, waduh ya. Kalau gitu kita mendingan karaokean aja deh. Yuk Mang, ya. Tarik Mang. Hei, Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Ya, halo. Halo, wow. Mbak Erika umur berapa sih? Umur 22. 20? 22. 29? Ya Allah, 22. Hah? 27? 25 ya. Oke deh. Oke deh Mbak Erika, luar biasa ya lagunya ya. Mbak Erika mau kirim salam buat siapa? Mau buat salam sama yang sebelahnya aja deh. Oh yang sebelahnya, waduh udah langsung dapet fans, wah luar biasa, mantap. Salam balik nih, salam balik. Salam dari balik. Kita, kenal gak namanya siapa? Hmm? Kenal gak namanya siapa? Enggak, makanya kenalan dong. Mana tangannya sini? Namanya Mas Bobby, nanti habis ini kita kenalan sama personil yang lain ya, oke ya? Udah gitu aja salamnya untuk kita, itu aja? Iya. Oke deh, terima kasih Mbak Erika di Tembesi katanya, Tembesi Center, waduh. Dapat salam tadi, bagaimana tuh? Alhamdulillah. Udah masih single? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah gak jelas, oke. Okay. Oke deh, baiklah kalau gitu kita masih sama Kufaku Band. Nah, kita punya 6 buah lagu, kita buka line teleponnya juga masih di 462-28. Kalau mau tanya-tanya boleh, kalau mau nyanyi boleh, kalau mau datang ke sini kasih sesuatu buat kita juga boleh ya. Asal jangan kasih bom ya. Oke, okay. Nah kita mau kenalan dulu nih sama personilnya. Mas Bobby ini di Kufaku Band sebagai apa? Saya sebagai vokalis. Vokalis. Dan komposer lah. Dan komposer. Jadi leadernya ini Mas Bobby ya. Alhamdulillah. Mas Bobby, coba kalau gitu saya mau kenalan nih. Personilnya siapa aja nih? Silakan kenalkan. Hah. Saya Fikar. Ini Mas Fikar. Mas Fikar megang apa? Bass. Oh, saya pikir megang ini. Apa namanya? Corong mic. Oke, kalau gitu Mas Fikar ya. Mas Fikar dan yang sebelahnya megang gitar Indra. Mas Indra. Mas Indra. Mas Indra dari mana, Mas? Saya asli Dabo Singkep. Oh, Dabo Singkep. Waduh, orang Dabo. Orang Dabo yang di Dabo tuh kenal sama Mas Indra. Mas Indra masuk TV. Aduh. Yang di belakangnya coba, yang di belakangnya Mas siapa tuh? Eh, tunggu kelihatan ngalangin. Saya Rahmat. Nah. Mas drummer siapa? Rahmat. Mas Rahmat, Mas Rahmat. Udah lama megang drum, Mas? Udah lama. Gotong-gotong drum, jualan drum udah lama? Udah lama. Oh, udah lama. Pokoknya lama dah, orang lama dah pokoknya. Gitu. Ada modal lawan selanjutnya. Oh, Senada. 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 Senandung di udara. Iya, mantap, Mang. Oke deh kalau begitu. Kalau gitu Mas siapa? Dengan Mas Puan Dayang. Kok jadi Mas ini, kok suaranya cewek? Bagaimana ini? Lah. Bang Re. Lah. Siapa nih? Dayang lah. Siapa nih? Enggak kenal saya. Ah, tak kenal sudah lah, Kak Cinta berarti. Aha. Kok bisa asal saya tanya Mas siapa yang jawab suara cewek. Waduh, macam betul ya. Halo. Halo. Siapa nih? Coba yang benar siapa nih? Puan Dayang. Puan Dayang. Waduh, Puan Dayang. Apa kabar Puan Dayang kemarin? Calon kabar lakinya baik. Ini. Kita ada dia nengok selalu TV. Ah, terus. Tak pernah tinggal kalau untuk acara-acara di Batam TV. Oke, mantap kali.
Mantap kali memang Puan Dayang ini ya Mas Bobi ya. Ini memang penelpon setia kita. Kalau mau belajar tentang apa namanya pantun, nih Puan Dayang jagonya nih ya. Pokoknya dia udah bikin buku 5 versi pokoknya. Hah? Tes dulu pantunnya, katanya mau satu lagi Puan Dayang pantunnya. Pantun apa? Pantun tentang musik. Tentang musik. Musik rock. Oh, tentang musik rock. Aha. Dengar ya. Aha. Hendak pergi ke Tanjung Paku. Ngapain tuh? Pokoknya ada lah. Hah? Ada lah, nak pergi ke sana. Ada ya, terus? Udah gitu aja? Tunggu, belum lagi. Hendak pergi ke Tanjung Paku. Iya, oke, lanjut. Ke Tanah Pekan. Aha. Apa arti band itu? Nama pun menyibukkan. Menyibukkan, hayah menyibukkan, ya iyalah namanya juga kerja Puan Dayang. Iya, kasihnya nama ku Paku sih. Namanya juga kerja ya sibuk lah. Ada artinya itu. Ada apa artinya? Artinya. Dari tadi saya tuh masuk aku nak nanya lah, apa artinya ku Paku tuh? Artinya tuh dari aha, ini. Artinya? Kun fayakun, kufaku, kun fayakun. Oh, kun fayakun, terjadi dan terjadilah kalau iya, gitu band ini. Dari surat Yasin. Oh, jadi itu artinya ya. Yeah. Oke deh, Puan Dayang. Puan Dayang. Iya. Yeah. Masih mau tanya lagi? Mau nyanyi? Saya hari ini tak nyanyi lah. Nyanyi lagu grup band-band semua saya. Bukan tak hobi-hobi juga ya. Cuma lagi malas saja. Saya nak besok mungkin. Oh, Puan Dayang udah ganti ini, ganti profesi sekarang? Tidak. Dulu kan penyanyi band di Batam semua, di Tanjung Pinang, sampai Singapura. Ini Puan Dayang. Apa nama Bang? Hah? Abang baju kuning itu siapa namanya? Abang baju kuning namanya siapa, Bobby, Bang? Bobi, Mbak. Oh, Bobi. Namanya Mas Bobi. Bobi? Iya. Mas Bobi. Oh, Bobi Saturus. Akhirnya, Puan Dayang. Ini ada salam buat apa? Yang grup band Kupaku dari suami saya, Alec Albania. Dia ngata semoga sukses selalu, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Alhamdulillah. Saya nak kirim salam aja ya. Oke, silakan Bunda. Buat saudara saya di mana saja berada yang bagi agama Cina, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Imlek. Aha. Buat ngusim saya ya, yang ada di Sungai Panas dan keluarga saya yang ada dekat Pasir Panjang yang lagi merayakan. Oke. Mudah-mudahan sehat semuanya. Okay. Buat Abang Rey kan? Abang Rey ya. Abang Rey dah gemuk dah. Oh, iya. Kemarin Bang makan Ray. Bantal. Bang Rey tak nyambut Imlek? Hah? Enggak, aku enggak. Tapi aku tapi saya teman-teman banyak ya. Kamu ngucapkan selamat Imlek buat Dayang. Oh iya, bolehlah. Saya ngucapin ya. Iya, gongsi pacoy lah. Sama-sama gongsi kong juga lah. Apa bahasa Cinanya? Sinian Kuai Le, bisa kan? Sinian Kuai Le. Oke, kita aja Puan Dayang ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas sama sore aja sama bertugas. Pulangnya hati aja, grup band semakin sukses aja. Ayo Kupaku maju terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah masuk TV. Oke, ini dia dari Puan Dayang ya. Puan Dayang merupakan penelpon setia kita ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang pantun, Puan Dayang jagonya. 5 detik langsung jadi pantun. Masih kita buka 462218. Saya mau tanya-tanya lagi tentang Kupaku Band sama Mas Bobi. Tadi kita udah kenalan ya. Nah, kira-kira nih, bagaimana sih kok bisa kalian tuh bisa ketemuan gitu? Dan bagaimana Kupaku Band tuh bisa terbentuk? Itu karena apa? Apa sih penyebabnya? Coba kasih tahu sama kita. Penyebabnya sebenarnya ini, kita ada manajemen sendiri. Aha. Manajemen band juga. Aha, ketemunya? Ketemunya di Sungai Panas. Ketemu di Sungai Panas. Ketemunya di Sungai bukan Panas. Di lapas. Bukan. Nah, bukan. Berarti anak baik-baik nih pemirsa. Kalau ini mantan. Gitaris satu kampus. Oh, satu kampus. Nah, satu kampus sama saya. Oke, jadi ketemunya karena satu hobi. Satu hobi dan satu tongkrongan. Nongkrong di mana biasanya nih, Mas? Di Sungai Panas. Datang aja ke itu. BD Studio Sungai Panas. Oh, ke situ tuh pemirsa. Kalau mau datang mau ketemu sama Kupaku Band di situ. Nah, saya mau tanya-tanya lagi boleh? Siap. Boleh. Kalau begitu sejak kapan kebentuknya? Ketemunya kapan? Tapi ketemunya udah lama nih. Kapan tuh? Ketemunya mungkin yang pertama siapa orang pertama? Ketemu pertama. Iya, yang orang pertama yang mencetuskan ide pengen bikin band nih siapa nih? Alhamdulillah saya. Oh, enggak salah. Dirimu terus ngajak siapa? Saya ngajak si Fikar. Aha. Ngajak si Fikar, terus baru ngajak si Rahman, baru ngajak si Indra. Oh,
gitu ya. Tapi wah luar biasa ya. Udah sering manggung kan di sini ya? Alhamdulillah. Wah luar biasa. Pokoknya mereka udah jam terbang udah tinggi, sampai terbang sampai tinggi-tinggi banget dah pokoknya dah. Oke deh. Kayaknya ada menelpon lagi. Silakan. Mas Bobby, coba kita salam dulu pemirsa. Senada. Halo, Senada. Kebutuh. Kayaknya malu sama Mas Bobby ya. Oke deh, kalau begitu kita masih buka lagi line telepon dia di 462-218 untuk Anda pemirsa Batam TV, khususnya pemirsa Senada. Saya punya 6 buah lagu. Lagu pertama adalah Au Au dari The Potter, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa dari Indah Dewi Pertiwi, Selalu Salah dari Geisha, dan juga Apa Yang Terjadi dari The Bagindas, tadi udah dinyanyiin ya. Dan juga ada Cinta Itu Uang dan Cinta Atau Uang dari Cinta Laura, dan juga Karena Ku Cinta Kau dari BCL, Bunga Citra Lestari ya. Waduh, sayangnya Kufaku belum muncul ya di top chart kita ya. Nanti next sebentar lagi mungkin masuk. Nah, itu lagu-lagunya. Kalau Mas Bobby sukanya lagu apa? Saya sukanya lagu BCL dong. Hah? Yang mana? Kira-kira dari semuanya bandnya itu apa tuh yang lu suka? Punya band favorit gak kalau gitu? Saya ada. Apa tuh band favorit ya? Kalau bulenya kali Radiohead. Radiohead. Muse. Jadi British Britpop lah ya. Iya. Britpop banget pokoknya deh, kayak gue gitu deh. Oke deh, tadi lagunya Mas Bobby itu tentang apa sih? Tentang itu apa tadi? Tentang, kan udah denger kan ya? Pemirsa tentang, juga udah denger. Tentang apa tuh lagunya? Tentang cinta, bahwa seorang laki-laki itu mengharapkan banget emang dialah, cuma dia aja. Gak ada orang lain di dunia ini. Jadi laki-laki mengharapkan laki-laki? Oh jangan. Jadi bagaimana? Dosa itu. Jadi bagaimana ini? Ini laki-laki nih? Iya. Ngarepin? Mengharapkan seorang cewek. Oh, ngarepin cewek. Terus, abis itu? Udah, digituin aja? Di, cuma pengharapan aja, cuma dia gitu. Dia mengatakan bahwa sama seorang cewek itu. Cewek itu satu-satunya lah dia ya. Iya, wah, seneng ada orang banget lain deh. Seneng walaupun banget tuh cewek. Walaupun banyak orang cakep lain, gak mau. Wih, ya. Seneng cinta banget. Setia. Itu kisah itu ya, kisah nyata ya. Kisah nyata kelihatannya. Kisah pribadi ya. Oke. Okay. Buat Anda yang ninggalin Mas Bobby, oh sayang lah ya. Oke, deh kayaknya kita masih udah ada penelpon lagi. Silakan Mas Bobby. Halo, yo. Senada. Ah, kayaknya malu-malu nih ya. Kita masih buka line teleponnya di 462-218 bagi Anda yang belum pernah bergabung ataupun sudah pernah bergabung langsung aja. Kita punya band yang keren hari ini dan juga ada saya Rekalo yang akan menemani sampai dengan pukul 5 nanti. Ya, halo Senada. Halo Senada. Halo. Halo. Iya, Senada. Senandung nada di udara. Senandung nada di udara. Iya, dengan siapa di mana nih, Mbak? Dengan Dewi. Dewi, Mbak Dewi di mana? Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Tanjung Pinangnya di mananya? Di Kampung Bugis. Kampung Bugis. Iya, ya. Saya enggak tahu. Iya. Oke deh, Mbak Dewi. Mbak Dewi lagi apa ini? Sekarang? Lagi nonton TV. Lagi nonton, libur kan? Iya. Liburan, oke deh, mantap deh. Bilang dong mantap dulu, mantap deh gitu. Mantap deh. Enak libur? Enak ya libur ya Mbak Dewi ya? Enak. Enak ya, aduh saya pengen libur terus kayaknya. Tapi kerja juga, ya ampun bagaimana dong. Oke deh Mbak Dewi, mau nyanyi ya? Ada 6 lagu sama kita. Ini dia lagu-lagunya Mbak Dewi, Au Au. Dan baru aku tahu cinta itu apa, selalu salah. Apa yang terjadi di Bagindas, cinta atau uang, karena ku cinta kau, Bunga Citra Lestari. Dan juga di sebelah saya ada band Kufaku. Waduh. Iya. Pilih yang mana lagunya? Nomor 6 aja. Nomor 6 dari BCL ya? Iya. BCL, oke deh Mbak Dewi, saya mau tanya dulu. Apa mau tanya sama Mas Bobby? Kira-kira bagaimana menurut Anda tadi penampilannya Mas Bobby barusan? Dengan bandnya, band Kufaku, bandnya ya, Batam ya, ini bandnya Batam ya, bandnya Batam. Bagus ya. Bagus, iya dong, bagus. Terus personilnya juga cakep-cakep. Sayang nggak dong ya? Sama. Oh sama, makasih. Pengen banget dipuji. Oke deh, terus? Udah? Itu aja. Oke, itu semoga aja. Semoga sukses ke depannya. Amin, makasih ya. Lagunya apa tadi BCL ya, baru bagaimana karena ku cinta kau ya. Nomor 6 BCL karena ku cinta kau. Oke, tahu lagunya enggak? Jangan-jangan enggak tahu lagunya lagi. Tahu dong. Mbak Dewi kerja di mana? Kerja jadi apa? Ada deh. Waduh, ada deh.
Iya deh, kalau begitu deh. Kalau begitu deh, kita nyanyi dulu deh. Bilang dong oke deh. Oke deh. Nyanyi dong, nyanyi dong. Ku lakukan yang terbaik. Mbak Dewi, kenapa Mbak Dewi kalau nelpon pulsanya tuh adain dulu, beli dulu pulsa, makanya modal dikit gak apa? Gak usah deh Mbak Dewi. Mbak Dewi yang Donya Minang udah, terima kasih udah bergabung sama kami di sini ya. Meskipun tadi sempat keputus mungkin karena ini ya, lagi hujan kali di sana ya. Ya. Jadi ya, atau misalnya handphonenya ini kali ya, handphonenya kabelnya putus kali. Handphone kok pakai kabel gimana sih? Gangguan loh, gangguan alam. Oke deh kalau gitu, masih bersama saya Rekalo dan juga teman-teman di sini ada teman-teman dari Kufaku Band. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya, mau nyanyi lagi di 462218, kita akan segera kembali lagi. Tetap di stay tune di Batam TV. Jangan kemana-mana dulu deh ya. Kalau gitu, bilang dulu jangan kemana-mana pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa. Yeah. Masih dalam acara Senandung Nada di Udara Senada live dari Batam TV Graha Pena. Masih bersama saya Reka Lalo. Saya akan masih menemani Anda masih setengah jalan lagi. Nah, sampai pukul 5 masih juga bersama teman-teman dari Kufaku Band. Nah, kalau misalnya Anda mau gabung sama kami mau tanya-tanya tentang band yang satu ini yang ada dari Batam, namanya adalah Kufaku Band. Nah, mereka ngaku alirannya adalah aliran rock pop. Tadi di awal acara kita sudah mendengarkan, sudah melihat performance dari mereka. Nanti di akhir acara kita akan ada lagi performance dari mereka. Kita buka line teleponnya di 462218 kalau misalnya ada mau tanya-tanya dan juga mau nyanyi juga boleh di sini ya. Di Senada. Halo Senada. Halo. Halo. Ya. Halo Senada. Senada, Senandung Nada di Udara. Ya, Senandang. Senandung Halo? Nada di Udara. Senandung Nada. Nada di Udara. Iya. Mantap Mang, kalau begitu namanya siapa dan di mana nih Mas? Ferdi di Batam Center. Mas Ferdi di Batam Center, wah semangat banget nih. Oke nih kayaknya Mas Ferdi. Mas Ferdi ya, di Senada ini kita punya 6 buah lagu. Nah kita bisa nyanyi karaokean sama-sama. Lagunya ada tahu belum? Iya. Udah tahu? Mau pilih lagu yang, apa? Yang nomor 4 aja, What Happened. What Happened, mantap kali ya. Pokoknya semua satu lagu harus di translate ya. Gue gak mau tahu. Ya. Kalau enggak denda. Oke, kalau gitu kita di sebelah saya nih, di sebelah saya nih udah ada Mas Bobby. Mas Bobby ini adalah leader dari Kufaku Band. Mau tanya tentang band atau apa gitu tentang Kufaku Band nih. Dari mana sih mereka gitu. Kalau mau kenalan juga boleh loh. Kalau mau gabung sama komunitasnya juga bisa ya. Bisa. Lihat video apa? Klipnya. Video Hah? Klipnya bagus. Aha, video klipnya keren ya. Iya. Modelnya bule kan? Iya. Oh, udah lihat video klipnya? Udah. Wah, keren banget. Nanti kirim ya ke Facebook saya ya. Oke. Okay. Ya? Iya, iya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Video klipnya keren nih kayaknya nih ya. Kayaknya saya perlu lihat nih ya. Perlu enggak saya lihat? Mas? Apa? Perlu saya lihat enggak nih video klipnya? Ya, lihat aja. Oh, lihat aja. Oke okay, nih. Lagunya What Happened ya? Iya. Yeah. What Happened Aya Naon dari The Bagindas ya. Ini dia okay, untuk okay. Mas. Mas siapa tadi? Ferdi. Mas Ferdi di Batam Center. Oke, siap ya. Pagi ya, ini siap. Dia What Happened Aya Naon dari The Bagindas. Halo. Halo Mas. Mas Dedi. Ya. Mas Dedi kan? Ferdi. Oh, Ferdi. Makanya kalau nama jangan susah-susah. Udah tahu saya enggak lulus SD. Oke, nih Mas Ferdi. Salamnya. Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa ya? Buat di Ang. Buat pacarnya buat lah. Ya? Pacarnya dong, enggak punya pacar ya? Pacarnya di jauh. Oh, pacarnya jauh. Jadi enggak usah salam lah ya, yang deket-deket aja lah ya. Iya. Dasar lah. Salam tuh. Ini aja lah. Semua umat. Semua umat. Umat muslim. Dasyat, dasyat. Semua umat muslim. Seluruh dunia. Iya. Oh, dasyat. Dasyat. Gongsi bacai enggak? Gongsi bacai. Hah? Enggak selamat Imlek gitu. Ya, gongsi bagi yang merayakannya. Iya. Minta angpau dong. Hah? Minta angpau, angpaunya mana gitu. In... Hah?
Minta dong. Ya, transfer aja ke rekening langsung. Oh, dahsyat orang ini. Ke bank BECA, Beca. Oh, Beca ya, ke bank yeah. Beca. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Boleh, boleh, boleh. Oke okay deh. Mas Berdi, terima kasih banyak udah bergabung sama kami ya. Oke. Okay. Oke, okay. Jangan lupa nanti kirim nomor rekeningnya ya, siapa tahu ada yang mau kirim ya. Oke. Oke, oke. Oke, you welcome. Oke, okay, ini dia nelpon kita heboh hari ini ya. Oke okay deh, untuk Kufaku Band. Nah, saya mau pertanyaan. Yuk. Saya ada pertanyaan lagi nih untuk Kufaku Band. Kufaku Band ini punya tujuan apa sih? Tujuan bikin band tuh ngapain gitu loh. Coba kasih tahu sama kita. Tujuan bikin band mungkin biar masyarakat Indonesia terhibur. Wah, terus? Itu satu tujuannya. Jadi bikin masyarakat Indonesia terhibur. Saya masyarakat Indonesia. Iya. Jadi saya juga terhibur dong. Yo, iya. Harus. Kalau ya terhibur kasih. Kan berarti kita berhasil nih. Wah, luar biasa dahsyat. Terus mau dibawa kemana bandnya? Sampai di mana mau dibawanya? Kalau bisa mendunia lah. Mendunia, wah dahsyat. Tapi ini kita jalan luar di daerah biasa. Dulu. Dahsyat luar biasa, mantap. Pokoknya to the max. Pokoknya dia, pokoknya Kufaku Band ini mau sampai mendunia ya. Iya. Wah, tapi pertama dari lokal Batam lokal nih. Dulu, kita mau nasional nih. Baru ke nasional. Baru. Woi, dahsyat. Baru internasional, amin. Nanti kita doakan ya supaya bisa duet sama Michael Jackson. Udah meninggal. Oh, udah ya salah. Iya. Oh enggak. Jadi mau duet sama siapa kalau kira-kira? Duet sama Osama Bin Laden, oh lain. Lain udah meninggal juga ya. Ini kacau nih. Sama okay. Mio, sama Mio sarapan. Wih, boleh. Sama Mio ya. Yeah. Wah, luar biasa dahsyat. Oke deh kalau gitu, ada penelpon selanjutnya. Yuk, Bobby. Kita salam dulu nih. Halo, Senada. Senandung nada di udara. Wih, cakep. Semangat, tunggu, kurang semangat. Halo, Senada. Senandung nada di udara. Semangat tuh. Itu kunci apa tuh kalau nyanyinya tuh? C kali ya. Kunci C ya. Cakep. Oke, pokoknya harus kunci C, enggak boleh pales ya. Ayo tanya lagi, di mana? Di mana nih? Siapa? Dengan siapa? Dengan Mbak Ayu di Tiban. Oh, di Tiban. Di Tiban ya. Namanya siapa tadi? Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Ayu. Mbak Ayu di Tiban berarti tinggal di Tiban Ayu. Ya enggak lah. Oh enggak. Kirain gitu kan. Namanya ya. Juga udah Ayu. Iya. Orangnya. Wih, pastinya dong. Ya enggak sih Mbak Ayu? Iya. Mbak Ayu kesini nelpon mau ngapain? Enggak ada, mau nanyain situ aja ngapain di situ. Saya mah kerja. Saya mah kerja, ayo. Situ mau ngapain? Hah? Situ mau ngapain? Saya. Hah? Oh ya, itu aja, kita ngapain gitu. Oh iya iya. Enggak, kalau gitu kita punya 6 buah lagu untuk Anda, Mbak Ayu. Nah itu ada tuh. Di layar telepon tuh, di layar telepon lagi, di layar TV. Nomor 3 lagunya siapa itu? Selalu Salah dari Geisha. Boleh lah. Boleh lah ya. Iya. Dulu mantan vokalisnya Geisha ya? Kayaknya. Kayaknya ya. Iya jadi percaya, gitu ya. Percaya. Oke, mau tanya-tanya sama Mas Bobby dan bandnya Kufaku Band tuh, ada yang di belakang saya tuh ganteng banget itu kan. Itu bandnya dari mana sih? Tuh ditanya tuh. Nih bandnya dari Batam nih Mbak. Batamnya di mana? Batamnya base camp kita di Sungai Panas. Oh anak Batam asli nih. Iya, alhamdulillah kita anak Batam asli. Oh kalau gitu bisa majuin Batam lah, ada band Batam ya. Iya. Moga majuin terus, jangan kalah sama anak-anak Jakarta. Iya. Mudah bisa ke Jakarta juga. Mantap. Amin. Iya mantap. Harapan, pokoknya jangan mau kalah sama anak-anak Jakarta ya. Iya. Jangan mau kalah sama anak-anak Bengkong. Bila perlu maju terus anak Batam lari ke Jakarta. Oh yes. Pokoknya go nasional ya. Iya. Oke kita ini dia lagunya Selalu Salah dari Geisha. Mbak Tiban yang ada di Ayu, kok terbalik ya? Mbak Ayu yang ada di Tiban. Akhirnya Mbak Ayu yang di Tiban ya. Masih jalan, ibarat itu masih jalan ya kan. Kepleset tuh gitu ya. Jatuh dong. Enggak, Mbak Ayu ya mungkin sayang sekali ya enggak bisa sampai kirim-kirim salam. Mungkin tadi mungkin lain kali bisa dicoba lagi ya Mbak Ayu ya. Di 462-28 buat Anda yang lain juga kalau mau gabung 462-28 yang ada di luar kota Batam, yang ada di Singapura, di Malaysia juga boleh ya. Gabung sama-sama kita di 462-218. Oke, baiklah pemirsa Batam TV. Ngomong-ngomong ada video klipnya ya? Ada. Alhamdulillah ada. Pemirsa mau lihat video klipnya dari Kufaku Band. Nah, abis ini kita akan puterin nih. Kita mau lihat dulu video klip dari Kufaku Band. Katanya sih modelnya tuh bule. Iya, benar. Orang itu mana itu dia? Model dari Australia. Waduh, orang Australia. Udah kita booking jauh-jauh dari sana. Waduh, kok saya nggak dipanggil modelnya? Next time lah, next nah, video clip lah. Saya kan dari New Zealand. Oke deh. Ya, pemirsa kalau mau lihat video klipnya dari Kufaku Band nih, sebentar lagi kita akan tampilin nih.
ada video klip dari Kufaku Band yang pastinya keren banget. Nah, kita mau lihat nih sebentar lagi. Nanti kalau misalnya pemirsa ada komentar apa gitu yang pastinya untuk membangun ya. Yoi. Yang pastinya seneng kan di komentarin, yang pastinya seneng, membangun seneng. Dong. Itu pastinya kalau dikomentarin berarti ada yang sayang. Yoi. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Udah siap belum nih operator? Udah siap? Nah, kalau gitu kita lihat dulu, ini dia video klip dari Kufaku Band. Bila mana cintaku dengar hanya bunyi yang menelanku. Bila pun pergi, malaikatlah yang memanggilku. Satu cintaku cuma kamu, tak terpisah selamanya. Sendiri pasti harus tepuk tangan dong. Yang di rumah, ya jangan batuk. Yang di rumah juga tepuk tangan pasti banyak ya. Itu dia Kufaku Band. Judul lagunya Cuma Kamu ya. Model video klipnya itu dari mana tuh ya? Dari Australia. Waduh. Langsung kita datengin di Australia. Langsung datang dari Australia. Iya. Waduh, naik apa tuh? Naik pompong. Pompong. Hebat tuh pokoknya datengin orang naik pompong. Aduh, nah itu dia pemirsa, penampilan video klip dari Kufaku Band yang judulnya adalah Cuma Kamu ya. Cuma Kamu. Video apa modelnya dari Australia langsung didatangkan katanya. Nah, kalau pemirsa mau tahu tentang Kufaku Band, ternyata Kufaku Band ini bukan cuma bisa main musik, tetapi juga ada yang bisa sulap. Mau tahu yang mana? Nah, kita panggilin dulu namanya, siapa yang bisa sulap, Mas? Indra ya, panggilin Mas Indra. Ini dia Mas Indra. Sini dulu Mas Indra. Nih, Mas Indra ini yang pegang gitar. Ya, Mas Indra ya. Mas Indra ngapain pegang gitar? Mau disulap jadi apa gitarnya? Jadi orang. Kasih mic-nya dulu dong, kasih mic-nya. Oke.
Ya. Ini dia pegang, silakan. Iya. Nah, Mas Indra ini bisa sulap katanya. Dia tadi pinjam sama saya, pinjam sebuah properti. Apakah properti itu udah siap belum? Mau kasih pertunjukan sulapnya buat pemirsa? Insya Allah. Ayo, ya, maju sedikit, maju sedikit. Okay. Ah, itu, yang itu, yang itu. Nah, yang itu. Oh, itu. Oke, okay, ya. Ya. Maju, maju sedikit, maju sedikit. Ya, sip. Iya. Nah, ini dia pemirsa nih. Mas Indra mau pertunjukan sulap. Yuk, yuk, kita lihat. Oke, tepuk tangannya lagi dong, tepuk tangannya. Yeah. Ayo Mas, mau ngapain tuh Mas? Nah, ini ntar saya hilangin ya. Dihilangin? Iya. Dimakan? Iya, dimakan kayaknya. Dimakan kok gue juga bisa. Ya. Jadi ini rokok mau dihilangin sulapnya. Ya, oke deh kalau gitu. Ya, coba kita lihat. Bagaimana caranya nih? Coba ya. Oke, saya tidak mengganggu. Saya enggak ganggu, Mas. Iya. Saya enggak gangguin kok. Nah lo, diputar-putar sama dia. Hah? Mana? Mana tuh? Kemana tuh rokoknya? Coba di kantong. Mana tuh rokoknya tuh? Ah bohong nih. Gak ada. Hilang ya? Wah hebat, tepuk tangannya dulu dong. Jago sulapnya. Jago, asli jago. Jago. Personal. Gua butuh belajar. Oke nih, masih di 462-218 sama tukang jago sulap kita ya. Katanya rokok bisa dihilangin ya. Karena dia kalau ngerokok suka ngilangin rokok orang. Benar. Oke nih, masih di 462-218 bersama Kupaku Band ya. Dengan jagoan sulapnya. Ada penelpon? Ya, halo Senada. Halo Senada. Iya. Dengan siapa di mana nih? Dengan Bu Tita, Anita. Dengan Bu siapa? Anita. Bu Anita, di mana? Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Waduh, luar biasa penelpon kita jauh-jauh nih. Oke, silakan Mas, coba Mas Indra bilang mau lagu apa? Oke, siapa namanya tadi? Bu Anita. Oh iya, Ibu. Mau lagu apa, Bu? Lagu apa aja, Dek? Lagu apa aja? Nih, bacain. Nomor 1. Au au. Ya, nomor 1 au au dari The Potter. Aha. Terus ada apa itu? Baru aku tahu cinta ya, itu baru apa. Baru aku tahu cinta itu apa. Terus? Terus lalu salah dari Geisha. Aha. Apa yang terjadi? Cinta. Iya. Cinta atau uang? Cinta atau uang. Cinta Laura. Cinta Laura. Terus? Karena aku cinta kau. BCL ya. Lulus nomor 6 aja BCL deh. Iya. Lu lulus sekolah enggak? Lulus. Untung lulus. Hah? Iya. Wih, dahsyat ya, wah, luar biasa. Calon insinyur katanya Mbak, Bu. Halo Bu. Iya. Bu Anita katanya calon insinyur Bu. Iya. Anaknya perempuan atau laki-laki Bu? Anak saya. Aha. Anak perempuan dulu. Perempuan. Umurnya berapa Bu? Yang bungsu 20 tahun. 20 tahun. Mas umur berapa Mas? 20 tahun. 20 tahun sama Bu. Calon insinyur katanya. Mau dijodohin? Kalau kita nyanyi dulu lah ya. Oh amin katanya, weh seneng banget. Oke deh kalau gitu BCL untuk Anda, karena ku cinta kau. Ibu Anissa, yeay, tepuk tangannya dulu dong semuanya. Nadanya kurang hafal. Iya. Oh, nadanya kurang hafal. Bagus tapi suaranya. Bagus tuh, vokalis bilang bagus. Terima kasih. Oh, luar biasa. Oke kalau gitu Ibu Anita ya, di Tanjung Pinang. Ya. Oke, Ibu Anita di Tanjung Pinang mau kirim salam untuk siapa nih? Kirim salam untuk anak yang lagi dinas di Polda. Aha. Terus? Siapa lagi? Salam juga untuk anak sumi lagi di bilik. Hah? Di bilik. Baru balik kerja, penat dia di kamar. Oh, tak mau keluar dia? Oke, nggak apa-apa. Untuk anak yang di Singapura. Waduh, jauh di Singapura. Ya, untuk kawan-kawan. Lagian aja lah. Oh, gini Bu. Untuk Batam TV Senada semuanya. Oke, Bu. Yang anaknya untuk Ben apa? Oh, Ben apa tuh? Kufaku. Ah, Kufaku. Semoga sukses ya, Dek. Iya, ya. Makasih, Bu. Bu. Ya. Bu, anaknya yang di Singapura cewek cowok, Bu? Cewek. Dia punya anak dua, Dek. Oh, kalau begitu besok ajak saya lah bilang kalau mau ke Singapura. Ah, boleh. Kalau saya ke Singapura bilang hubungin saya ya. Main lagi Tanjung Pinang. Hah?
Main Tanjung Pinang. Oh, boleh. Di mana, Bu, rumahnya, Bu? Di Batu 12. Oh, Batu Dapur 12 ya. Mm. Kalau saya ada di Dapur 12 setengah. Oke, baiklah, terima kasih Bu Anissa di Tanjung Pinang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Anissa di Tanjung Pinang ya. Oke, Ibu Anissa di Tanjung Pinang tadi ya. Anaknya ada di Singapura, ada yang lagi tugas, ada yang lagi tidur katanya ya. Malas bangun. Gitu. Ada penelpon selanjutnya. Yuk, kita salam lagi Mas Bobi. Halo, Senada. Halo. Senada? Halo. Halo, Senada. Halo. Halo, Senada. Senandung nada di udara. Halo. Ya, senandung nada di udara. Ya, kayak bulu. Ya, halo. Suaranya kecil ya. Ya, oke deh kalau gitu. Tampaknya terputus ya. Karena tadi kayaknya itu teleponnya kayaknya masuk ke dalam perut ya. Enggak bercanda ya Mas ya. Bercanda. Oke deh, masih kita buka teleponnya di 462208. Saya masih buka untuk satu penelpon lagi untuk Anda ya. Nah, ini dia tampaknya penelpon terakhir Senada. Kita salam dulu Mas Bobi. Halo Senada. Ya. Senada, senandung. Senandung nada di udara. Iya, halo. Halo. Ya, waduh, tampaknya nggak terima ya. Tampaknya sedang terima telepon karena apa? Karena mungkin lainnya lagi sibuk banget nih, mau masuk ke dalam, mau gabung sama kita nih mungkin sibuk sekali ya. Saya Rega Lalo masih bersama dengan Kufaku Band yang katanya alirannya adalah aliran pop rock. Mereka udah bikin video klip, video klipnya sama bule lagi, waduh ya. Mereka semua terbentuk dari orang-orang yang dari berbagai macam ini ya. Aliran. Aliran. Oh, kalau Mas alirannya apa tadinya? Saya itu pop rock. Pop rock. Kalau ini Mas dua orang melodic punk. Yang pegang gitar melodic punk. Yang bass sama drum melodic punk. Melodic punk. Yang gitar itu metal. Metal. Waduh, kalau punk saya suka kalau punk ya. Kalau punk bakalan ojek, biasa kalau saya lagi enggak ada. Iya, emang sering ojek juga kita-kita nih. Saya cop. Tapi emang benar kalau saya emang suka kalau musik aliran punk, kalau menurut saya dia bagus ya. Bagus. Jadi kalau misalnya nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Kufaku Band. Yuk. Nah, apa harapannya dari Kufaku Band untuk musik dan musisi-musisi tanah air se-Indonesia? Ayo, silakan. Harapan kita semoga masyarakat Indonesia bisa terima jenis musik apapun yang ada di Indonesia. Iya. Oke, emang ada berapa sih jenis aliran musik Indonesia? Kalau untuk sekarang ini kan paling yang diterima easy listening seperti kayak pop atau kayak sekarang yang lagi top boy band, girl band. Oke. Okay. Ini musik-musik yang agak underground yang di bawah tanah itu enggak kedengeran, enggak mau didengar. Belum ya masyarakat. Belum ya. Mungkin belum. Mungkin itu lebih idealis kali ya. Iya. Iya, tapi ya pasti semuanya itu ada pecinta musiknya. Aliran betul. Semua aliran underground ada, aliran dangdut ada ya. Positif. Aliran positifnya kan negara Indonesia biar banyak biar kaya sama aliran sama-sama musik, musik ya kan. Betul, sama-sama ya. Musik yang penting yang pasti musiknya itu harus mempersatukan ya. Harus nggak boleh ribut-ribut, nggak rusuh-rusuh ya nggak sih. Kita cinta damai, cinta damai ya nggak sih. Dan setelah ini akan ada sebuah penampilan sedikit dari Kufaku Band. Nah kalau gitu kita mau break dulu sejenak, langsung aja kita mau dengarkan, ini dia Kufaku Band untuk Anda. Terparah diriku sesaat lihat dirimu mendekatiku, membeku bibirku ini saat aku bicara padamu. Yeah.
dua tanganku ini. Saat aku dekat dengan kamu, berdenyut cepat nadiku ini. Tak tertahan lagi, kau wanita yang buat diriku gajah, kau wanita yang TV. Itulah dia penampilan dari Kupaku Band yang menutup kebersamaan kita pada acara senada pada hari ini ya. Saya Reka Lalo berserta seluruh kerabat kerja mohon undur diri daripada Anda. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan dan bye bye. Ini dia Kupaku Band. Cuma kamu yang bisa buat aku wanita yang bisa, wanita yang bisa buat diriku gajah, wanita yang bisa, wanita yang bisa buat diriku gajah. Cinta ku wanita yang bisa, buat diriku gajah, ku wanita yang buat diriku jatuh cinta. Batam TV, jembatan hati.